Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum amma ba'id kaum muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih puasa dari kitab mulakhas fikih sawm karya tim ilmiah di yasan ad-durar asaniyah namun sebelum kita lanjutkan menyempurnakan terjemah yang disampaikan di pertemuan yang lewat di halaman 46 di Al-Matlab Asamin ya, tentang at-taqdir fi farjil mar'ah obat tetes untuk kemaluan perempuan jalan depan perempuan kemudian at hamil al-mihbaliyah ya, suposi ya, ya, supositoria Vagina, kemudian yaitu obat dalam bentuk peluru yang dimasukkan lewat vagina, kemudian doh, siberoh, ashiak, itu adalah HSG, satu terapi yang disebut dengan HSG. Apa itu HSG? Nah, HSG asalnya adalah Hysterosalpingografi pemeriksaan dengan menggunakan sinar ronsen, sinar X untuk melihat kondisi rahim dan daerah sekitarnya. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada wanita yang memiliki masalah infertilitas atau keguguran yang berulang. Dan yang lainnya, maka hukumnya at-taqtiru, obat tetes uh, pada farji wanita itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga suppositoria vagina. Demikian juga tadi HSG. Dan ini menjadi keputusan majma fikir islami, lembaga fikir islam. Dan kedokteran modern pun asbata menetapkan saya tidak ada jalan tembus antara al atanasuri, At eh organ uh, reproduksi wanita dengan organ atau saluran pencernaannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan baru tentang hal-hal yang makruh dilakukan oleh orang dilakukan oleh orang yang berpuasa dan hal-hal yang mubah ini hal-hal yang makro bagi orang yang berpuasa yaitu al itu al muballagh atau berlebihan dalam berkumur-kumur dan istingsak makro hukumnya al muballagh itu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istingsak bagi orang yang berpuasa ada nukilan ijma dalam hal ini dari ibnu kudama atau disampaikan oleh ibnu kudama kemudian puasa wisal puasa tanpa sahur dan tanpa buka selama beberapa hari. Puasa wisal itu dimakruhkan. Al wisal fi puasa wisal itu yukur dimakruhkan. Dan ini adalah pendapat majelis para ulama madhab Hanafi, Maliki dan Hanabila serta wajahun ingda syafi'iyah. Salah satu pendapat syafi'iyah dan ini pendapat yang dianut oleh mayoritas para ulama. Kemudian selanjutnya adalah mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Ya, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan hukumnya makro ini pendapat mayoritas para ulama Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'iyah dan Hanabila. Namun kaidahnya makro itu menjadi mubah jika ada kebutuhan. Nah, ini tidak sampai harus uh, kondisi darurat. Yeah. Jadi ini kaidahnya makruh itu berubah menjadi mubah kapan itu jika ada hajat kebutuhan eh, ya, kebutuhan mendesak Tidak harus kondisi darurat ya tidak harus kondisi darurat sehingga jika seorang yang masak itu merasa perlu mengetahui eh uh, ya hasil masakannya maka boleh baginya untuk mengicipi makanan namun tidak menelannya dan setelah dicicipi di uh, di lidah kemudian dikeluarkan Kemudian selanjutnya adalah Al-Qublatu ciuman. Ciuman bagi orang yang berpuasa hukumnya haram. Idza lam ya'man jika tidak ada jaminan aman dari jima atau keluar air mani. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila dan dikaitkan ada ijma' dalam hal ini. Kemudian hal-hal yang mubah bagi orang yang berpuasa. Ya, orang yang junub dan wanita haid takhir menunda ya, menunda mandi besarnya ida tawrat jika telah suci yang ditunda adalah al-irtisala mandi ila tulu il fajr sampai terbit fajar terbit fajar sama dengan tibanya waktu subuh ya, bahasa sederhananya terdengar adzan subuh. Ya, orang, uh, orang, yang junub menunda mandi sampai terbit fajar. Yubahu dibolehkan bagi orang yang junub untuk menunda mandi, ya, mandi junub sampai terbit fajar. Ya, ada nukilan ijma dalam hal ini disampaikan oleh Ibnu Arabi Al-Maliki, Ibnu Qudamah Al-Hambali dan Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Ya, wanita haid menunda mandi haid sampai terbit fajar alias tibanya waktu subuh. Wanita haid jika suci dibolehkan untuk menunda mandi haid sampai terbit fajar. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab fikih, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabila. Berkumur-kumur dan istingsak. Ya. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa berkumur-kumur dan ya, fi ghairil dalam selain kondisi wudu syaratnya min ghairi mubalaghatin tidak boleh ya, tidak boleh uh, berlebihan Nah kalau al ijma ala dalikan nukilan ijma dalam masalah ini disampaikan oleh ibnu kuda eh, oleh ibnu taimiyah hanya saja jika tertelan tidak sengaja ada air yang tertelan tidak sengaja dan ini bukan wudu itu kalau di syafi'iyah, meskipun kumukumunya tidak kencang wudunya batal eh, puasanya batal. Selanjutnya mandinya orang yang berpuasa dan dia menyegarkan badan dengan air. La tidaklah mengapa. Ya boleh orang yang berpuasa itu mandi atau uh, mengguyurkan air pada kepalanya minal hari karena cuaca yang panas atau karena haus. Dan ini sepakat empat madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ya dan Hanabilah. Kemudian yang keempat, mengicip makanan ketika ada kebutuhan. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa mengicipi makanan yang hajati ketika ada kebutuhan atau ada maslahat. Contoh ma'rifati istiwa'i am untuk mengetahui telah sempurnanya makanan yang dimasak sudah sempurna atau belum. Yang kedua, mengetahui kadar keasinan makanan. Ya, demikian juga ingda syiraihi ketika beli makanan bihtibarihi untuk mengetesnya. Ya, ini enak apakah tidak dengan syarat ayamujahu. Ya, di dikeluarkan. Ya, dalika setelah diijib atau dia bersihkan mulutnya, atau dia gosok-gosok lidahnya. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi ada tiga pilihan persyaratannya ini adalah antara emah, dikeluarkan, atau mulut itu dibersihkan, dikocok-kocok, atau ya, lidahnya yang digosok-gosok ciuman dan cumbuhan bagi orang yang bisa mengontrol dirinya dibolehkan bagi orang yang berpuasa al kubelatu ciuman wal mubasharatu dan eh, cumbuan fi madun al tanpa ada hubungan biologis di kemaluan namun ada syaratnya bi ayam nikah nafsahu dia bisa mengendalikan dirinya dan ini adalah madhab Maitas parulama, ulama Madhab Hanafi Syafi'i dan Hanabila Kemudian ya, Mencium parfum Warwa'ih dan Bau-bauan Dan bau dan bebauan bau Parfum dan bau-bau Secara umum Dibolehkan bagi orang yang puasa Untuk pakai parfum dan mencium Bau ini adalah disepakati oleh empat madhab fikih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabila. Ya, kemudian selanjutnya tentang masalah bahu. Bahu itu parfum namun berupa asap. Ya, karena garu atau cendana dibakar. Sehingga mengeluarkan asap. Nah, hukum istingsak menyerot dalam-dalam al-bakhur ya, asap, gaharu dan cendana. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyedot kuat-kuat al-bakhur bagi orang yang berpuasa, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak ada dua pendapat. Yang pertama, menghirup kuat-kuat al-bakhur itu membatalkan puasa. Ini pendapat Hanafi, Maliki dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua, menyedot kuat-kuat bakhur tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syafi'iyah Ibnu Hazm dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. <tuh> ya, menggunakan siwak dan pasta gigi atau semacam itu. Ini Ma'junul Asnan. Ini Ma'jun Asnan itu pasta gigi. Ya. Ya, makjun asnan pasta pasta gigi hukum menggunakan nah, orang yang berpuasa menggunakan siwa dibolehkan bagi orang yang berpuasa menggunakan siwa di semua waktu baik sebelum zawal ataupun setelahnya zawal ke matahari ke barat Dhabah ila dalika ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah dan dikaitkan dari Alimam Syafi'i dan ini sebagian perkataan sebagian Syafi'iya. Salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh An Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn Al Qayyim, Sawkani, Ibn Bas, Al Albani dan Ibn Utsaimin. Dan ini adalah pendapat sekelompok para ulama salaf dan mayoritas para ulama. Dan kalau resminya madhab Syafi'i demikian juga Hambali Yeah, setelah zawal mata geser ke barat hukumnya makro hukum menggunakan orang yang berpuasa menggunakan pasta gigi odol ya yeah, meskipun perlu diketahui odol itu nama merek pasta gigi jadi pasta gigi yang pertama kali muncul pasta gigi di negeri kita itu uh, yeah, pakainya mereknya namanya odol alias yeah, nanti akhirnya semua pasta gigi disebut odol Ya jujur boleh orang yang berpuasa menggunakan pasta gigi, namun yang beri al-hadaru nah, Ini ya, wajib untuk hadar waspada min nafadihi ya, Terserapnya ini pasta gigi ilal halki ke kongkongan Ini pendapat saya Ibn bas, Ibn Taimin Dan ini yang menjadi pendapat majma' fikih Islami, Lembaga fikih Islam ini hukumnya boleh. Ya. Namun plus wajib waspada. Kemudian al-iktihal bercela dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bercela ini pendapat madhab Hanafi dan Syafi'iyah dan dan pendapat sejumlah ulama salaf ini pendapat Daud ikhtiar yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, Syaukani, Ibnu Baz, Ibnu Musaimin dan Al Albani. Kemudian penggunaan obat tetes mata dibolehkan bagi orang yang berpuasa menggunakan obat tetes mata dan ini pendapat Hanafi, Maliki dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz dan Ibnu Musaimin. Penggunaan obat tetes telinga dibolehkan bagi orang yang berpuasa menggunakan obat tetes telinga. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Bazin rahimallahu al-jami'. Ya, kemudian kita lanjutkan puasa-puasa yang dianjurkan, puasa yang makruh dan puasa yang haram. Pertama, mai sahabu puasa yang dianjurkan. Saumuh mutatawwa namanya. Tet, uh, pengertian tatawwa. dalam bahasa Arab artinya at ber, uh, berdonasi sukarela. Secara istilah dan mendekatkan ibadah Allah bima laisa dengan satu hal yang tidak wajib, minal ibadah, ibadah yang tidak wajib keutamaan puasa tetawur. Dari sahabat radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pintu namanya royan Orang-orang puasa lewat melalui pintu tersebut pada hari kiamat dan tidak ada satu pun selain mereka yang lewat darinya. Lantas dikatakan di mana orang yang puasa maka mereka berdiri dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu ar -rayan. Dan jika mereka telah masuk, pintunya digembok sehingga tidak ada bagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Lihat ya, al Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Sa'id al Khudiratul Anu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa sehari saja fi di jalan Allah di jalan Allah di sini maknanya ikhlas karena Allah. Ini maknanya ikhlas karena Allah. Maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sebanyak sebaina tujuh 70 musim gugur dan dalam satu tahun musim gugur itu cuma sekali sehingga 70 kali musim gugur artinya 70 tahun perjalanan naik unta Kemudian hukum niat untuk puasa sunnah. Hukum niat dalam puasa sunnah, niat tetap disyaratkan dalam puasa sunnah. Ada nukilan ijma' dalam masalah ini disampaikan oleh Nuruddin Ibn Al-Maliki, Ibnu Kudama, Al-Hambali, dan An-Nawawi Ashafi. Waktu niat. Waktu niat telah dibahas di, ya, di fasal yang ketiga dari bab pertama. kemudian penentuan niat dalam puasa sunnah tidak disyaratkan dalam uh, untuk niat puasa sunnah ditentu uh, takyin penentuan dan penegasannya pada hari tertentu Fayasi makassah puasa tatawu dengan semata-mata sekedar niat puasa dan ini kesepakatan empat fikih, mazhab hanafi maliki syafi'i dan hanabilah kemudian macam-macam puasa sunnah ya, ada puasa sunnah puasa tatawu mutlak dianjurkan puasa Uh, sunnah yang mutlak yang penting puasa pada satu hari selain hari-hari yang tahrimu muha yang haram berpuasa pada hari itu ya, maka apakah hari Selasa bisa puasa jawabnya bisa hari rebu bisa puasa jawabnya bisa puasa enam hari di bulan Syawal. Atau kemudian puasa tatawu yang mukoya, puasa tatawu namun dia mukoya dikat dengan waktu tertentu. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, dan ini pendapat Maliki Aisyah Hanabila. Dan salah satu pendapat sebagian hanafiyah Daud Abdahiri, dan pendapat banyak ulama. Kemudian 8 hari pertama, dari bulan Tuli Dianjurkan puasa 8 hari pertama, dari bulan Tuli hijjah dan ini disepakati oleh Madhahib al-Fiqh al-Ba'rah Empat madhab Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah, dan Duhiriyah Puasa hari Arafah untuk bukan jamaah haji Dianjurkan bagi bukan jamaah haji Untuk ya, Dianjurkan untuk memperbanyak puasa Arafah Dan dia adalah puasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah Dan ini dengan kesepakatan Empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah Dan ini adalah Wa waqalu Duhiriyah Pendapat Duhiriyah puasa di bulannya Allah itu al-muharram. Dianjurkan puasa di bulan Allah al-muharram dan ini satu hal yang disepakati oleh empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabila. Kemudian puasa hari Asura Dianjurkan puasa hari Asura itu tanggal 10 bulan, bulannya Allah al-muharram. Ijma' dikutip dari dikutip oleh Ibnu Ghus, Ibnu Abdilbar, Nawawi, Ibnu Hajar dan Al-Aini Al-Hanafi. Kemudian puasa sehari sebelum Asyura disebut Asyura. Yusabu dianjurkan di samping puasa Asyura puasa hari sebelumnya yaitu bawah yeah. bahwa yang atas tanggal 9 bulannya Allah Al-Muharram. Dan ini kesepakatan empat mata fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hanabila puasa pada mayoritas bulan Sya'ban dianjurkan puasa pada maksi mayoritas bulan Sya'ban dan ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'iyah dan uh, berpanjang kata minal Hanabila dari kalangan Hanabila. Nah, kemudian puasa Senin dan Kamis dianjurkan puasa dua hari Senin dan Kamis setiap pekannya dan kesepakatan 4 mata fikih, mata Anafi, Maliki, Syafi'i, ah, dan Hanabila dan salah satu pendapat Zahiriyah. Kemudian puasa tiga hari setiap bulannya dianjurkan puasa tiga hari setiap bulannya. Dan ini satu hal yang disepakati oleh empat mata fikih. Hanafi, Maliki, Syafi'i ah, dan Hanabila dan ini adalah pendapat Zahiriyah dan pendapat mayoritas para ulama puasa pada hari hari putih dianjurkan jumhur menganjurkan dari, kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah Demikian juga sembah ulama Malikiyah. Ya, mereka menganjurkan ayakun asamu salatati ayam puasa tiga hari setiap bulannya itu hendaknya dipaskan di ayam mulbit 13, 14, dan 15. Kemudian puasa sehari tidak puasa sehari dianjurkan puasa sehari dan tidak berbuka sehari. Wadali kafil jumlah demikian secara globalnya nukilan ijma dalam masalah ini dibawakan oleh ibnu ibnu Hazm. Kemudian yang terakhir atau tawabisa min wahidin. Uh, uh, Ya, puasa sunnah dengan sehari ya, dengan puasa pada satu hari tertentu. Siapa yang berpuasa sehari karena Allah Ta'ala Maka dia akan diberi pahala seperti itu Hal itu satu hal yang bersifat global Nah kalau ijma Amin dalika ijma dalam masalah ini Dikutip oleh, ya, oleh Ibnu Hazm Ada kutipannya oleh Ibnu Hazm Ya, ya, demikian yang kita ya, kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan para penyimak sekalian. Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman saya ragu apakah sudah bayar hutang puasa atau belum apakah dia tetap membayar hutang puasanya Ustaz Ya semestinya dia uh, membayar hutang puasanya sampai yakin selama belum yakin maka nambah lagi dan nambah lagi nah. Pertanyaan kedua Ustaz Bagaimana hukum menghubungkan puasa ayam ulbit dengan kodok puasa Ramadan Ustaz? Ya ulama berselisih pendapat puasa sunnah apakah bisa sekalian dicampur dengan kodok? Syafi'iyah membolehkannya, namun salah yang lebih tepat memisahkannya. Nah. Sudah. Demikian subhanakallahumma wabihamdika bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.